Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan tutorial menggunakan Happing 3, yaitu tools yang di apa ya inspirasikan dari Ping itu sendiri. Happing 3 ini ya bisa dikategorikan active scan kan, kalau dan scanning itu ada passive scan. Nah, tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang wiresharp, TCP dump menggunakan apa TCP dump kemarin, lalu sekarang kita menggunakan di Happing 3. Bisa juga Nmap kan sudah ya teman-teman. Baik, kita langsung aja. Kita lihat Happing 3 itu, kita lihat di sini ya. Happing 3, kita lihat manualnya dulu deh. Kita lihat man Happing 3. Teman-teman. Kita bisa baca namanya Happing 3 Send Almost Arbitrary TCP IP Packet to Network Host. Sinopsisnya untuk penggunaannya Happing 3, terus sini tuh banyak mau pakai ini ya, min C, min I, min 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 fast, min I besar, dan seterusnya. Ini deskripsinya, Happing 3 adalah tool yang bisa send TCP IP packet to display target reply like ping program does with ACP replace, terus bisa mentes firewall ya, hot scanning yang lebih bagus lagi, terus banyak macamnya firewall banyak. Nah, di sini untuk apa site-nya ada di sini happing.org, coba kita buka ya. Kita coba buka di sini ya. Can both the stable list injection. Ya, akhirnya download di sini bisa apa namanya menginstal dari source code-nya di sini. Oke, nah, ini base option-nya, penggunaannya ada min H itu help, min V version. Buat kita coba di buka di sini ya, Happing 3 min H. Oke, nah ini penggunaan dari Happing-nya min H ya, sini, terus min V, coba kita min V version. Nah, kita menggunakan versi 3.00 alpha 2 ya, dari 2004. Udah lama juga ya teman-teman ya. Min C, nah, kita tutup aja ini. Min C, min fast, min faster, min fluid. Ini ya. Min N, sebanyak. Min Z, terus protocol selection. Semua. Oke. Kita key aja. Itu coba kita lihat yang Happing. Nah, di sini. Apa namanya? Websitenya ini ada home, ini ada download, ada lisensi. Coba kita lihat lisensi ini. GPL versi 2.
ada router, ini siapa nih yang buat Nicholas Jumblat, Dennis Dukman, dan lain-lain. Ada wiki, antis-antis, download di sini. Tentang bisa download di sini, di Hubbing GitHub repository. Itu cukup teman-teman ya. Sekarang kita akan praktek sedikit menggunakan Hubbing ini ya. Bisa ya, kita ketikkan Hubbing, Hubbing trip, entry, lalu ke min scan itu sambil lihat ininya ya. Dan tiga admin hub ya, masih mantap bisa ya, ya. Min scan misalnya di ranknya 0 sampai 500, lalu kita punya lihat di sini kita pakai yang di sini resource post di sini aja min s, lalu kita gunakan yang IP-nya, kita lihat ke IP yang kita punya ya teman-teman, ini ada was BWA 97.128. Tapi coba kita ping dulu. Kita ping dulu. Kita ping dulu. Ada respon ya teman-teman. Oke. Soket. Oh. Tidak bisa. Coba kita. Nah, di sini kan kelihatan ya. Portnya berapa? Nih, port 22, port 80, save name-nya apa? SSH 80, HTTP, satunya BIOS, flag-nya SYN ECK. Ya, kita udah belajar nih tentang jaringan SYN ECK itu apa. TTL-nya 64, ID-nya 0, Windows Alex-nya 0. Itu kita menggunakan min S. Coba sekarang kita gunakan yang lain. Tadi emang ya teman-teman. Kita gunakan tadi ini ya. Simplex sekarang coba kita Xmas. Ya, yang tidak dipakai. Nah, kita sini min X. Dia masih ini, nah, tidak ditemukan berarti di sini ya, ditemukan tidak respon itu teman-teman. Jadi yang ini bisa digunakan, dicoba-coba aja. Oke, itu untuk penggunaannya. Sekarang coba kita gunakan yang flood ya, yang tadi yang flood. Men flood tadi ya. Nah, ini kita coba gunakan yang ini. Coba ya teman-teman. Kita
Pink 3 Flood ya. Splash slash slash Flood S berhenti. Flood S kita gunakan min V oleh atau source ini Flood. Nih, kita pakai yang ini. Copy. Ya. Dari source. Nah, source itu untuk random source mode. Ya. Source, lalu IP-nya. IP yang akan kita gunakan tadi yang ini. Copy lalu kita terus kita lihat ya teman-teman di sini deh. Kita buka dulu di sini dulu 192. Ini ya, ini ya. Ini lagi di buka. Lalu coba kita oke, Fable. Oke. Jadi dia itu coba kita lihat di sini harus sign. Misal karena makan sebenarnya itu ya ini salah dia akan mengikat webcode attack tips terus report result autentikasi. Kita lihat di sini. Oh. Sekarang kalau kita buka lagi, kita lagi kayaknya ya cuman coba yang lainnya gimana? Sekarang nggak diaktifkan flood-nya nih. Flood-nya sudah kita ikan. Oh, bisa ya. Jadi kalau tadi istilahnya seperti di coba kita ke DWAPP kan bisa ya teman-teman. Sekarang coba kita lagi. Penggunaan dari flood ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan perintah-perintah yang lainnya yang ada di sini. Bisa di min x, min y, ya, dan yang lain-lain. Mungkin cukup untuk tutorial kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang telah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.